Konsep investasi dalam Islam. Sederhananya, investasi merupakan salah satu cara meningkatkan pendapatan berinvestasi yang dimulai dengan sebutir benih menjadi 7 butir dan akhirnya menjadi 700 biji. Al-Quran nampaknya memperlihatkan dan memberikan panduan investasi yang dalam hal ini dimaksud adalah infak. Menurut Quraisy Shihab dan lain sebagainya, infak sendiri mempunyai arti mengalokasikan atau membelanjakan harta ke dalam jalan kebaikan, yang mempunyai banyak arti, salah satunya membelanjakan hartanya untuk keluarga. Tak salah jika investasi juga dianggap sebagai salah satu cara membelanjakan harta untuk keluarga. Di samping itu, investasi juga mensejahterakan keluarga, yang berarti ini wujud dari jalan suatu kebaikan. Dalam arti lain, investasi Islam juga dapat berguna sebagai ladang amal dan memberikan donasi kepada mereka yang lebih membutuhkan. Halo, Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, ada apa ya, Nak? Mama, apa kabar nih? Alhamdulillah, baik. Kalau kamu gimana kabarnya? Baik, Ma. Alhamdulillah juga. Jadi gini, Ma. Ayu mau bilang kalau Ayu mau minta tolong transfer lagi, Ma, buat UKT. Karena udah masuk tanggalnya. Mama ada nggak? Emang berapa seluruhnya? 4.150.000, Ma. Oh, ya udah, nanti Mama kirim ya. Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Nak, nanti Mama langsung transfer ya. Yes. Tintin, aku seneng banget loh. Aku udah upgrade HP terbaru nih. Wah, bagus banget ya HP-nya. Iya, aku semalam ditransfer mama aku, jadi aku bisa ganti HP. Boleh lah, nanti kita foto-foto. Iya. Oh ya, udah ini kita mau kemana? Kita nanti aja nggak sih? Iya, karena kan rombongan si Hilal ada di kafe kenangan nggak sih? Iya. Ya udah kita kesana aja ya. Oke. Seneng banget kita foto-foto nanti ya. Di mana ya mereka? Kayaknya di lantai 3 deh. Iya, oh di kafe yang The Little Kitchen itu ya? Yeah. Oh iya. Okay. Oh ya mereka. Mana ya? Oh itu dia, Tin. Wah, itu. Oh iya, oh, iya, itu iya, iya. Iya. Oh itu ada Wah, Hilal. Itu. Iya, iya, iya. Halo, halo guys. Halo. Halo. Kami dari ini aku dari upgrade HP loh. Wow. Iya, aku baru beli HP. Ini keluaran terbaru. Oh, iya, biasa lagi dikirimin orang tua. Oh, iya, iya. Dan aku ada Pedro. Dan ini aku beli tas loh. Nanti aku liatin ya. Iya. Duduk. Oke. Okay. Oh, gitu ya. Tuh banyak belanjaan aku nih. Banyak banget belanja kamu, Yu. Iya dong, lihat nih, aku baru upgrade handphone baru. Ini keluaran terbaru loh. Kamu dapat uang dari mana sih, Yu? Di transfer mama aku. Aku pura-pura bayar UKT. Enak, bayarin dong. Ini boleh. Boleh, tenang aja. Nanti bill-nya biarin aku yang bayar. Wah, makasih banyak nih udah mau bayarin makan, es kita dan lain-lain gitu. Cuman sekedar saran sih buat kamu, mending uang kiriman orang tua kamu mending buat investasi atau kamu buka usaha. Bener enggak, Bin? Iya, benar seperti yang dikatain Nila tadi kan. Mending uangnya kamu investasikan atau buka usaha kek, daripada kamu gunain yang boros-boros yang enggak kan, kan sayang di diri kamu sendiri gitu, hidup boros gitu. Iya sih, tapi kan kapan lagi aku bisa menikmati hal-hal kayak gini, hitung-hitung self reward aja gitu. Iya sih, itu benar sih hak kami, cuman kami kan cuman
Menyarankan saran aja. Iya. Jangan sampai nyesel di akhir nanti. Iya sih. Aku tuh nggak bisa banget kalau lihat-lihat promo gitu, apalagi nih cincin terbaru aku. Bagus banget. Apalagi aku bisa menikmati harta orang tua aku gitu. Halo, assalamualaikum, Ma. Ya, waalaikumsalam, Kak. Mama lagi apa nih? Mama lagi biasa, lagi masak. Sehat ya, Ma? Alhamdulillah, sehat. Kamu gimana kabarnya? Baik, Ma. Tapi aku mau... Ada yang mau aku bicara nih, Ma. Bicara apa ya? Biasa, masalah uang lagi nih, Ma. Halo? Halo, ya? Masalah uang, Ma. Emang uang kamu udah lagi ya? Iya, Ma. Aku masih butuh lagi nih, kayak 6 jutaan. Mama sekarang lagi gak punya uang, karena kemarin mama baru bayar SPP adik kamu. Jadi gimana ya, Ma? Berartiin. Aduh. Boleh sih kamu poya-poya gitu, belanja baju, tapi kamu harus tahu dulu yang mana prioritas, mana yang bukan prioritas. Ntar ujung-ujungnya kan ya kayak gini, nyesel sendiri gitu kan, udah ngebohongin, terus sekarang lagi down gitu kan, uang gak ada gitu. Ya lebih tepatnya sih sarannya gimana tuh, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang bisnis juga sih, pengen buka usaha investasi gitu. Kebetulan ya ingin datang juga nih. Nanti kalau menurutku sih ya, gimana kalau kita buka usaha aja bareng, kita berempat gitu, nah, boleh. Kalau menurutku ya, apalagi yang sedang tren di zaman sekarang ini kan, ditambah kan cuaca lagi panas juga nih. Kalau kita buka es jeruk gimana? Boleh tuh, itu kayaknya bakal laku sih. Iya sih, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol gitu kan. Ya, alhamdulillah aku ada dapat kiriman juga sih dari orang tua gitu kan. Aku punya modal sekarang untuk buka usaha sih sekitar 5 jutaan ya untuk modal ya. Kalau untuk pemasokan kayak jeruknya atau buah-buahnya tuh ya, ayah aku ini juragan jeruk, ada punya kebun jeruk yang besar gitu. Nah, aku juga ada tuh, ayahku punya kontainer di rumah, pakai aja itu.
Pesan moralnya adalah kita harus hidup sederhana, hemat, dan tidak boros. Karena boros adalah perilaku yang tidak baik, yang bisa menimbulkan sifat negatif bagi diri sendiri atau orang lain. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا أنفقوا لم يشرفوا ولم يقدروا وكان بين ذلك قواما. Yang artinya, dan orang-orang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir, infak mereka adalah pertengahan antara keduanya.